Sesi perbahasan pada hari pertama sidang Dewan Rakyat kecoh apabila perkataan gangster dan Samsing ditimbulkan ahli-ahli Dewan. Pada mulanya, tiada pihak yang mahu menarik balik perkataan itu menyebabkan mereka diberi amaran. Kemudiannya, keengganan Wakil Bukit Gelugur Ram Kapal Singh menarik balik perkataan itu selepas diberi amaran kedua menyebabkan beliau diarah keluar Dewan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Berdasarkan Peraturan Mesyuarat 36-4 adalah menjadi kesalahan bagi ahli Dewan Rakyat yang menggunakan bahasa kurang sopan. Wakil Kuala Krau, Dato' Sri Ismail Muhammad Said meminta Ram Kapal menarik balik perkataan gangster ketika menyentuh insiden pergaduhan membabitkan pemuda UMNO dengan mendiang Kapal Singh beberapa tahun lalu. Perintah keluar Dewan dan penggantungan kehadiran serta-merta dikeluarkan Datuk Muhammad Arif mengikut Peraturan Mesyuarat 44-2. Saudara, sila jalankan tugas. Very well. Tuan Speaker, peluruan sepertinya membawakan motion di bawah orderan aturan 99. Tuan Speaker. Terdahulu Wakil Jelutong Arak Saniswara Netaji Raya meminta Wakil Kinabatangan Datuk Seri Bung Mohtar Radin menarik balik perkataan Samsing yang pernah digunakan sebelum ini dalam ucapan di Dewan Rakyat. Keengganannya menarik semula perkataan itu membawa kepada pertikaman lidah. Terhadap perkataan Samsing itu dinyatakan terhadap saya. Pagi tidak pernah pun membuat ruling untuk saya. Yes, jangan buat tak ada. Kalau ruling ini balik. Pembohongan. Tarik balik. Jangan berbohong. Kalau ruling baru dari ruling tadi adalah jelas. Kita batalkan. Tarik balik. Saya akan gunakan. Kita semua dengar. Kita batalkan. Tolong tarik balik. Datuk Seri Bung Mohtar akhirnya akur dan menarik balik perkataan Samsing yang digunakannya terhadap Wakil Jelutong. Insiden tercetus apabila mereka mencelah ketika Wakil Sungai Petani Datuk Johri Abdul membahaskan titah diraja selaku pencadang.